Gubernur Banten Wahidin Halim meninjau lokasi perkebunan di Kampung Kadu Koneng, Desa Tejamasari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang kemarin. Ini Pak yang buahnya udah jelas. Kunjungan ini menginformasikan kepada petani agar selalu membranding hasil buah-buahan yang berasal dari Banten. Pasalnya, Banten mempunyai lahan yang cukup luas, SDM yang handal, dan tenaga ahli profesional dalam bidang pertanian. Ini tanam itu keren, ini bagus-bagus, tapi belum berbuah. Dan ternyata di dalam di kebun durian ini juga ada jambu. Ini jambu organik. Dan saya ingin ini dimasarkan karena memang kita mau menuju ke tanaman pangan provinsi. Ada durian, ada jambu, dan ada apa saja. Nantinya Pak Hengki saya minta jambunya juga merekin jambu King Kong Banten. Siap, ya kan? Siap. Harus ada merek Banten. Benar. Saya mau angkat Banten ini sebagai kekuatan ikon baik durian maupun jambu. Gubernur mengatakan hasil buah dari para petani Banten tidak kalah dengan daerah lainnya, sehingga membranding hasil buah-buahan yang berasal dari Banten perlu dilakukan. Dari Kabupaten Serang, Tim Liputan TRTV melaporkan.